terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kami atas nama kuasa hukum dari KUU Gebang Kulon, saya Arif Rahman, mewakili Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, ingin menyampaikan perihal putusan perkara PTUN nomor 34 2020 yang putus pada tanggal 27 Agustus 2020. Intinya betul bahwa putusan kemarin untuk gugatan penggugat Pak Didin Firmansa dan kawan-kawan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Korib dan rekan, pada intinya satu, gugatan mereka betul diterima dalam pokok permohonannya. Tapi ingat, ada dua sub, yaitu dalam petitum sama prapetitum. Intinya untuk gugatan pokoknya diterima, tapi dalam prapetitum tentang penundaan, karena dalam gugatan ini ada dua sub pokok yang perlu ditegaskan. Yang pertama, dalam penundaan. Penundaan ini terkait SK atau objek sengketa, yaitu alih tugas. Penundaan ditolak dalam putusannya, menolak penundaan yang diajukan oleh penggugat. Tapi dalam pokok perkara ini diterima atau dikabulkan seluruhnya. Artinya ada dua masalah di sini. Alih tugas yang dikeluarkan oleh Pak KUU betul secara hukum dicabut atau dibatalkan. Tetapi dalam penundaan ini ditolak. Artinya Pak KUU ketika mengeluarkan produk baru berupa pemberhentian itu legal dan disahkan. Alih tugas ini tidak bisa ditunda dan Pak KUU sekarang sudah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian untuk semua para penggugat Deden Firmansah dan kawan-kawan. Jadi ketika alih tugas ini tetap dicabut, Pak KUU sudah mengeluarkan produk baru dan itu harus juga melalui PTUN juga. Jadi ketika mereka berhasil atau gugatannya dikabulkan, tapi secara administratif tidak bisa menjadi perangkat desa lagi. Karena Pak KUU sudah mengeluarkan produk baru berupa pemberhentian untuk para perangkat desa itu. Jadi mungkin itu, silakan Pak KUU ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keras Pak KUU. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih kepada Pak Sekjen dan Ketua yang hadir, serta kuasa hukum saya, Pak Arif. Sesuai dengan penjelasan dari kuasa hukum, ya, bahwa perkara alih tugas ini emang betul saudara Korib, ya, TS itu udah ibaratnya udah salah suruh mencabut perkara ini. Tapi yang dijelaskan dengan apa yang dikatakan dengan kuasa hukum, masalah lagi ada dua, poin satu dan poin dua. Jadi intinya kembali lagi saya serahkan sepenuhnya wacana ini kepada kuasa hukum. Apakah ini mau mengacu ke banding kasasi, itu nanti kita teknis. Yang jelas saya sebagai pribadi ingin banding. Banding, Pak? Iya, ingin banding dan kasasi. Nah, dan selanjutnya terserah pengacara saya untuk menindaklanjuti. Itu aja. Bandingnya kapan, Pak? Akan dilaksanakan? Bahkan atau ada tanggal berapa gitu? Mungkin setelah ada petikannya. Jadi untuk banding ini sesuai dengan aturan, ada waktu 14 hari setelah putusan. Jadi 2 minggu setelah putusan tanggal 27 itu maksimal. Jadi perkara kemarin diputus tapi belum inkrah. Artinya kita pihak tergugat bisa mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Tapi ya itu pertimbangan kami, masih ada waktu 14 hari. Namun pada intinya bahwa gugatan kemarin tidak mempengaruhi pemberhentian perangkat desa yaitu Deden Firmansa dan kawan-kawan. Artinya per hari ini yang 9 perangkat desa itu sudah diberhentikan? Sudah. Dan tidak ada yang diberhentikan lagi untuk menjadi perangkat? Betul, tidak ada. Semuanya sudah diberhentikan. Dan itu di sini dalam penundaan gugatan mereka, penggugat, jelas ditolak. Menolak permohonan penundaan. Artinya, alih tugas itu walaupun dibatalkan, dicabut, tetap Pak KUU sudah membuat produk baru berupa pemberhentian. Dan itu harus ada upaya hukum, yaitu gugatan pemberhentian. Gugatan baru ya? Betul. Gugatan baru itu maksudnya? Jadi walaupun, SK yang baru? Ya, walaupun alih tugas itu, ya, itu dicabut, kalau dicabut berarti kan mereka jadi perangkat lagi ya? Betul. Tapi Pak KUU sudah melakukan produk baru berupa pemberhentian. Dan itu dilegalkan, ditegaskan dalam putusannya. Pertimbangan Majelis Hakim kemarin,
bahwasa rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat yang baru untuk pemberhentian itu sudah ada kita ajukan ke pembuktian. Jadi sudah dilegalkan. Kang, itu kan ada 5 poin putusan. Betul. Amar putusan. Artinya semuanya tidak dilaksanakan dong? Bukan begitu. Amar putusan yang tadi saya jelaskan ada pokok permohonan, pokok gugatan, dan penundaan. Kalau pokok permohonan betul, seluruhnya diterima. Tetapi dalam penundaan, yang terpenting penundaan. Ketika penundaan ini diterima, produk PAKUU berupa pemberhentian akan batal. Tapi penundaan ini ditolak. Berarti PAKUU boleh membuat produk baru kaitan dengan pemberhentian tersebut dan disahkan oleh PTUN. Gitu. Jadi dan penundaan ini terkait SK yang 9 pemberhentian itu ya sebelumnya. Betul. Karena di sini dalam gugatan penggugat menjelaskan mewajibkan tergugat untuk menunda tindak lanjut administratif pelaksanaan terhadap alih tugas sampai dengan ada putusan pengadilan yang inkrah. Pengen dari penggugat sebelum putusan kemarin tolong PAKUU nggak boleh membuat produk baru. Oh. Tapi oleh hakim ditolak. Artinya produk baru yang dikeluarkan oleh PAKUU Gebang Kulon sah, yaitu pemberhentian dan mereka harus melakukan upaya hukum lain. Itu aja. Kapan tuh Pak? PAKUU mengeluarkan pemberhentian? Pemberhentian itu dikeluarkan semuanya ya, bertahap ya. 8 Juli 2020. Saya contohkan satu SK pemberhentian saudara Didin Firmansah. Pegang dulu Pak. Oke. Okay. Ini dikeluarkan oleh PAKUU 8 Juli 2020. Putusannya 27 Agustus 2020. Sebelum putusan PAKUU sedang mengeluarkan produk baru pemberhentian ya. Iya. Dan okay, kalaupun ya ininya diterima, ini bisa batal. Kalau penundaannya diterima, PAKUU nggak boleh mengeluarkan produk baru tindak lanjut alih tugas. Tapi di sini permohonan mereka penundaan ditolak dalam subsidiar putusan kemarin. Silakan buka di SIPP PTUN nomor perkara 34, jelas di sana. Jadi jangan melihat gugatan dikabulkan seluruhnya, bukan. Itu pokok perkara. Tapi ada penundaan di sini, ada penundaan dan ini ditolak penundaannya. Yang mau tahu berapa lagi? Oke. Okay. Untuk petugas yang baru pengganti yang 9 orang tadi itu sudah ada SK? Sudah di SK-kan, sudah disahkan, sudah rekom ke camat dan camat menyetujui, bahkan sudah dengan BPD berita acara semua sudah lengkap. Dan proses pemberhentian pun sudah sesuai dengan aturan. Ada rekomendasi dari Pak Camat, ada berita acara dari BPD. Semuanya kita alur sesuai dengan aturan. Pak, persiapan banding sudah? Banding kita ke depan sudah ada kesepakatan ya Pak Uya. Insya Allah kita banding, tapi untuk waktunya kita belum pastikan karena masih ada waktu panjang, 14 hari setelah putusan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salaman Bapak Adu, teman-teman dari pengacara BHNU Sejawatku Gebang Kulon dan teman-temanku sekecamatan Gebang, teman-teman media yang saya hormati. Ya, saya tidak akan menyinggung persoalan substantif formil dari pokok perkara karena kapasitas kita tidak di situ. Saya diundang oleh Mamaku Gebang Kulon dalam kapasitas FKKC adalah bagian bentuk ikatan moral, karena FKKC adalah yang diikatkan adalah ikatan moral dan suasana kebatinan kubu-kubu Kabupaten Cirebon. Mungkin yang ingin saya komentari satu, yang pertama, bahwa pasca pilbu serentak atau mungkin momentum pilbu di setiap desa itu meninggalkan ya bukan hanya soal administratif teknis tapi juga persoalan psikologis. Jadi oleh karena itu kami harapkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah yang berwenang agar ke depan para kubu terpilih ini bisa dimudahkan untuk melaksanakan tugasnya. Kita membuat payung hukum yang kira-kira bisa membuat PAKUU segera kubu terpilih itu segera fokus untuk menjalankan roda pemerintahannya. Karena saya melihat di PTUN Bandung itu gugatan yang termasuk cukup banyak itu dari Kabupaten Cirebon. Nah, artinya dari sisi regulasi yang memayungi hukum di desa ini, saya kira pemerintah kabupaten terutama dengan regulasi-regulasi teknisnya mulai saat ini sudah harus mulai memahami kultur psikologis desa. Jadi bukan hanya soal administratif teknis, tetapi soal psikologis desa. Ya, sejawat kubu kita ini, Mama Kubu Ganteng, Kubu Gebang Kulon ini, saya kira bukan hanya persoalan teknis administratif, saya kira. Awalnya memang persoalan psikologis tadi, pasca pilu.
Nah, oleh karena itu kami ingin membuat konklusi sederhana sebenarnya, walaupun KUU ikatan murilnya kuat, dia punya suasana kebatinan sendiri sebagai apa namanya orang yang dipilih langsung oleh masyarakat, tapi saya ingin menggarisbawahi dan saya menggaransi bahwa KUU Kabupaten Cirebon taat azas. Saya ingin memastikan bahwa KUU seluruh Kabupaten Cirebon taat azas. Dan salah satu bentuk ketaatan azas KUU Kabupaten Cirebon adalah tadi yang disampaikan Pak KUU Gebang Kulon dan pengacaranya. Maka setiap ada ruang-ruang untuk melakukan upaya-upaya hukum lanjutan, KUU Kabupaten Cirebon akan sangat siap taat azas untuk apa melampaui semua tahapan hukum tadi. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk dukungan moral lah kami dengan sejawat KUU yang juga teman-teman KUU Kecamatan Gebang hari ini hadir membersamai untuk memberikan dukungan moral, bukan persoalan salah atau benar secara administratif, tapi ini adalah bagian dari ikatan moral teman-teman KUU mendukung sejawat kami KUU di Desa Gebang KUU. Terkait adanya rencana pelaporan yang dianggap menyampaikan putusan tapi belum putusan tempo hari, itu seperti apa tanggapannya? Ya, kemarin masalah statement saya dengan yang disambung dengan Pak Camat, bahasa saya kan insya Allah ya, insya Allah pasti kita menang lah. Karena apa? Dari awal perjalanan kita sidang ya sudah jelas bahwa dari pihak sana itu sering dipojokkan, sering kalah argumen. Jadi saya mungkin argumen kayak gini karena melihat keadaan dari awal sampai akhir sidang. Jadi mungkin kalau ada pelaporan ya mangga aja. Ya ini kan belum final ya. Ada banding, ada kasasi, masih berlanjut. Jadi kalau misalnya kita banding atau kasasi menang, otomatis kan pemberitahuan saya kan benar. Artinya dianggap tidak mendahului. Siap. Yang disampaikan putusan itu ya Pak. Siap. Lebih ke harapan berarti. Iya. Dari Pak Kuasa Hukum yang mau menambahkan intinya, statement tadi malam Pak. Statement tadi malam bahwa Pak KUU dan Pak Camat itu bukan menyatakan kita menang. Insya Allah kita menang. Itu adalah sebuah harapan, bukan mendahului putusan. Dan buktinya toh kita dikalahkan secara pokok permohonan, tapi kita diberikan penolakan pada penundaan. Itu aja. Jadi bukan Pak KUU bilang sebelum putusan kita pasti menang, bukan. Kita insya Allah menang. Karena tadi prosesnya menurut Pak KUU terbuka. Kita ini secara produk, secara saksi, bukti, kuat. Harapannya sih menang. Bukan ngomong kemarin itu sudah menang, bukan. Bukan seperti itu. Bukan.